Wow. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back my channel Lucia Surya Official. Oke guys, kali ini aku comeback lagi dengan konten reaction dari negara Rusia guys. Dan yang bakal aku reaction ini masih dengan persenjataan Rusia guys. Nah, video yang bakal aku reaction ini adalah judulnya Wanna Fight Russia? Made this Russia military weapon will make us Navy deal. So, seperti apa videonya? Kita langsung aja guys lihat. Nah, ini tuh videonya berisi kayak menembak-menembak lah guys ya. Ini seru banget guys ya, kayak PUBG gitulah. Nah, seperti apa videonya guys? Kita langsung aja lihat yuk. Let's get started. Here we go. Sama military update. Oke guys, nih. Wow. Wah, cuy ya. Baru permulaan aja udah dikejutkan dengan ledakan rudal yang cuy. Gila, keren banget parah. Oh, wow. Itu parah banget cuy. Nah, itu tuh guys, kapal yang bisa nembakin 10.000 peluru guys hanya dalam waktu 1 menit guys. Tuh gila cuy, aku udah bikin videonya guys. Kalian bisa lihat ya di video-video aku sebelumnya. Ini bagaimana persenjataan mereka di area ya perairan gitu loh guys. Oke. Angkatan laut lah bahasa kita ya. Wow. Ya cuy, sampai tenggelam tuh kapalnya. Oke. Ini mobil-mobil yang membawa misil guys ya. Ini bawa rudal. Banyak banget guys. Ya. Wow. Tapi ini bukan kayak di perairan gitu guys ya. Ini di darat. Mungkin ini dia mau ngebawain ke kapal kali guys ya. Oh enggak guys, ini berhenti dia. Oke. Ternyata ini tuh untuk jalur udara juga guys ya. Seperti itu gak sih? Oke. Ini dia room controlnya tuh guys. Tuh roket udah kayak ngajak berantem banget tau gak sih? Wow. Wow. Gila, ternyata mereka tuh nggak hanya kuat di perairan tapi di darat pun ya juga guys. Dan benar-benar luar biasa banget. Apa memang benar-benar mereka tuh udah kayak siap nih untuk perang. Wow. Oke, guys. Dia itu deket ini ya, kayak apa? Gak jauh dari ini. Jadi kayak mereka tuh udah antisipasi gitu, guys, di dekat apa? Perairan gitu kan. Itu kan gak jauh dari perairan gitu kan. Oh, nice.
tayangan yang tadi guys ya. Gini. Oh. Wow. Aku nggak tahu kalau rudal ini rudal jenis apa, guys ya. Itu kayak rudal yang ini ya, rudal Kinzhal. Jadi mereka udah punya sistem navigasi sendiri. Ya, kalau nggak salah ini tuh yang 400 apa jenisnya ya, jenis rudal S400 guys. Nah, ini yang Kinzhal, guys. Jadi, jangan salah, guys. Navy-nya ini ya, kapalnya ini udah dilengkapi persenjataan yang wow banget, tau sih. Tuh, bisa lihat guys ya, udah di depan, udah di samping, terus yang di bagian badan-badannya tuh nongol juga guys. Oke. Wow. Tuh. Berapa kali cuy udang. Nice. Oke. Ini aku gak tau guys kalau jenis rudal ini. Mungkin yang persenjataan apa namanya ya, yang bisa ngeluarin 10 ledak guys. Ibarat kata kalau mau perang ya kan, di Rusia udah ngepung bagian daratnya juga ya, terus di perairan juga, terus di udara juga guys. Oke. Wow.
Cepet banget ya. Wih, ampun cuy. Itulah beberapa, itu lebih kayak kompilasi guys ya, kompilasi bagaimana kekuatan dari persenjataan Rusia. Ternyata nggak hanya persenjataannya itu, ibarat kata tuh mereka tuh nggak hanya menguasai yang bagian di darat maupun di perairan, tapi juga di udara gitu guys. Jadi kayak ibarat kata orang mau nyerang mereka, mereka udah apa ready gitu loh guys, dan sudah siap-siap mau nembak kayak gitu. Dari produksi Rusia ini diekspor ke berbagai negara gitu loh guys. Nah, yang paling fenomenal, yang paling banyak banget dipakai itu adalah pesawat Sukhoi. Nah, itu kan banyak tuh jenis-jenisnya guys ya. Itu paling laku. Karena pasti kalau misalnya ada perayaan hari kemerdekaan suatu negara itu pasti ada pesawat Sukhoi ya. Kalian pasti itu. Dan itu Sukhoi itu jenis pesawat yang diproduksi sama Rusia. Nah, itu guys informasi yang aku ketahui ya. Dan so, gimana menurut kalian guys? Kalau kalian suka juga dengan video ini, klik like and share. Dan buat kalian yang pertama kali datang, jangan lupa guys untuk bantu support dengan cara klik subscribe. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi. See you, bye.